Jadi kamu bekas ART-nya Om Hendardi? Iya, Pak. Saya minta maaf ya, Pak. Saya belum sempat cerita soal ini. Sebenarnya itu kenapa tadinya saya ragu untuk nerima kerjaan jadi asisten. Karena saya takut Bapak malu kalau Bapak mempekerjakan orang yang dulunya pernah kerja jadi ART. Dan saya juga takutnya kalau orang-orang tahu soal ini, mereka akan ngomongin soal ini, Pak. Kamu ingat apa kata saya? Kamu di sini bekerja untuk saya. Jadi kamu gak usah pedulin apa kata orang lain. Udah, lupain aja. Mendingan sekarang kamu fokus sama kerjaan kamu. Iya, Pak. Popon? Iya, Nyonya. Cahaya mana? Nah, Cahaya pergi. Pergi kemana? Aduh, gak tahu, gak bilang tuhnya. Tahu-tahu pergi. Lagian kan saya mah gak mau nanya-nanya. Takut dibilang kepo lagi. Gimana sih, Luna? Udah dibilangin jangan pergi kemana-mana dulu, malah sekarang pergi, gak pamit lagi. Maaf, Bu. Ganggu. Tadi ada yang datang nganterin surat ini, Bu. Surat? Siapa yang nganter? Yang nganter orang. Ya orang atuh, masa ada demit. Eh, Bang Jaka belum selesai ngomong, Santi. Maksudnya yang datang naik motor masih pakai helm, Bu. Jadi saya nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Tapi katanya ini surat buat Ibu. Dari siapa ya? Apa sih? Mau tahu aja. Bikinin saya teh dong. Iya, ya. Udah, kamu sana. Daripada kepoin Ibu Mary, mending kepoin Bang Jaka. Cacingan. Awas ya. Siapa sih ini? Saya tahu apa yang kamu rahasiakan. Saya juga sertakan buktinya. Surat keterangan kelahiran, nama Mary, suami aku Suherman, telah melahirkan di rumah sakit ibu dan anak. Aduh. Rahasia ini akan aman kalau kamu siapkan uang 25 juta rupiah yang dibungkus plastik hitam. Letakkan uang itu di Taman Lokananta, tepat di bawah bangku taman. Kalau kamu tidak menyiapkan semua ini, surat keterangan lahir ini akan segera dikirimkan ke Hendardi. Isi Nyonya. Oh. Nyonya kenapa? Mau ngapain sih di kamu? Kan ini mau nganterin teh anget, kan tadi Nyonya yang minta. Sejak kapan kamu berdiri di sini? Kamu tuh ya emang maunya pengen tahu aja urusan orang lain. Selalu aja bikin saya marah. Oh my God, Nyonya sing sumpah. Saya mah tadi teh baru nyampe ke sini mau nganterin teh anget. Bawa aja sana. Bawa kemana? Bawa ke pasar. Terserah kamu lah bawa kemana. Aku harus cari tahu siapa orang yang sudah mengancam aku.